السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'ant. Ad. Ba Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal ladhina amanu takullah haqqa tukati, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Wa qala idan bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffatan wala tattabi'u khutuwatish-syaithan innahu lakum aduwwum mubin wahai orang-orang yang beriman masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah syaitan karena sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kalian Ketika ibu bapak mendapati undangan acara ini, setan berusaha menggagalkan niat baik ibu datang ke pengajian. Di bisiknya setan, ndak usah ke sana, panas, ndak usah ke sana, lebih baik kau tidur di rumahmu, lebih baik kau libur istirahat di rumahmu. Alhamdulillah, bapak ibu bisa mengalahkan setan yang ada di rumah, bisa hadir di tempat ini. Apakah setelah ibu bapak hadir di tempat ini setan menyerah? Tidak. Tidak. Dia goda lagi kau itu setan. Tidak usah dengar ceramah. Pegang HP-mu. Pegang HP-mu. Maka ibu bapak yang pegang HP. Itu kena godaan setan. Masya Allah. Kalau sudah dikasih tahu begini. Masih juga dia pegang HP-nya. Aku ah, kau bukan jadi kena godaan setan. Kau sudah jadi setan di tengah-tengah kami. Maka ibu-ibu yang pegang HP selama saya ceramah, saya doakan suaminya kawin lagi. Oh, baru disimpan itu HP-nya. <laughs> Simpan HP-nya dulu, Bu, ya. Iya Bu. Ba, Bu, Allah Maha Adil. Tentu ibu-ibu yang ada di bawah tenda sini yang sejuk-sejuk, ...pahalanya lebih kecil daripada bapak-bapak yang panas-panas. <San> iya kan itu yang bapak-bapak lagi panas itu sampai busa-busa kalepaknya semua itu. Dan itu lebih banyak pahalanya karena lebih susah dia dengar. Jangan juga ibu-ibu keluar berpanas-panas. <San> itu namanya beleng-beleng. Waqalaizan bismillahirrahmanirrahim. Inna allaha wa malaika ta'u yusalluna ala nabi... Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Sadaqallahul alazim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ibu bapa, saudara-saudara sekalian, Teristimewa yang kita muliakan para alim ulama ada Ketua MUI Jawa Barat sengaja supaya ibu-ibu koreksi ya ada para alim ulama di tempat ini teristimewa tokoh kami dari Sulawesi Selatan Bapak Haji Aksa Mahmud. Ibu bapak perlu tahu, kalau ada orang Sulawesi Selatan tidak kenal Pak Aksa Mahmud, pasti bukan orang Sulawesi Selatan. Dan yang terhormat, ada lagi anaknya di sini. Itu tadi kita dengar Erwin Aksa, nah, anaknya itu. Makanya ada yang bilang, kenapa? Mirip-mirip mukanya ya? Bapaknya tuh. Erwin Aksa, bapaknya namanya Aksa Mahmud, temannya namanya Das Atlatif. Berapa Bapak Ibu kenal caleg di sini? Di seputaran jalan, Masya Allah banyak betul baleho yang saya lihat. Tapi satu-satunya yang bisa dan mampu mendatangkan Ustadz Das Atlatif, hanya Erwin Aksa. Jadi kalau ada caleg ngundang artis, tidak istimewa. Kalau ada caleg ngundang pedandut, tidak istimewa. Kalau ada caleg ngundang ulama, Kalian tidak salah. Apa apa kau dapat kalau undang artis? Mahal bayarnya. I joget kelihatan dadanya, kelihatan pahanya. Ndak juga dikasih pegang kau. Dikasih lihat-lihat saja nenek nenek nenek. Datang bawa alamat palsu. Sudah itu pulang rumah dia bandingkan istrinya dengan artis. Ne, terancamlah kau ibu-ibu. Maka bersyukur ada caleg diantara kita yang mau mendatangkan amal ibadah berupa amal jariah dengan mendengarkan dakwah Islamia. Saya bilang kepada Pak Erwin Aksa, kalau tidak dapat suaranya, insya Allah dapat pahala akhiratnya. Ya bu, bu, kalau ibu ingkar janji. <laughs> <laughs> itu yang disebut munafik dan orang munafik itu Allah garis bawahi dalam Quran ada khusus orang munafik dalam Quran apa ayat Allah katakan innal munafikina bidarkil asfali nar sesungguhnya orang munafik itu tempatnya nanti di akhirat dibawanya lagi neraka jahanam ibu hei Pernah lihat api? Bukan pernah tiap hari. Pernah rasakan injak api rokok? Pernah kan? Coba ibu pernah lihat film G30S PKI yang disulut matanya dengan rokok. Itu baru dilihat aja kita sudah ngeri. Itu orang munafik, bukan lagi disulut matanya api, tapi dia menjadi bahan bakarnya api neraka. Dan ketika Al-Baqarah mengatakan 166 sampai 67, dia katakan, Ya Allah, keluarkan kami ke neraka ini. Ya Allah, keluarkan kami dari siksa ini. Allah katakan, tidak mungkin saya keluarkan kau. Kau abadi dalam neraka. Maka kalau sudah janji seseorang, eh, ya, jelas. Ibu-ibu datang ke tempat ini mau apa, Ibu? Mau lihat Ustaz Dasat? Apa kelebihannya ini Ustaz? Jelek, ceper, hitam. Lebih gagah Pak Erwin. Iya toh? Saya akui Pak Erwin lebih gagah. Das atlati penuh pesona. Nah. Mana buktinya? Kau mau foto semua sama saya toh? <laughs> Paling susah dihadapi emak-emak eh. Ras terkuat di bumi. <laughs> Kalau kita tidak memfoto, langsung update status Ustadz Sombong. Begitu kita foto, dia bilang selfie Ustadz, ulang Ustadz, ulang lagi Ustadz kabur, ulang Ustadz kabur, empat kali dia ulat tetap kabur, dalam hatiku bukan say, mukamu yang kabur. <laughs> Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, kita datang di tempat ini ingin mendengarkan tausiah agama yang tajuk dan temanya Isra. Miraj, hampir tiap tahun kita dengar hikmah Isra Miraj, kita dengar cerita-cerita Isra Miraj, tapi kenapa nilai-nilai dalam Isra Miraj itu kita tidak amalkan? Salah satu sebabnya karena setan selalu membuat kita lupa. Itulah sebabnya harus diulang-ulang tiap tahun, bahkan hari ini. Isra Mirat. Lusa ada lagi Isra Mirat. Datang lagi. Kenapa? Karena setan berupaya menggagalkan kita. Kalau dakwah, dakwah, dakwah terus kita ingat. Insya Allah setan akan jauh. Ibu-ibu punya handphone? Punya? Itu handphone kalau dipakai terus kenapa? Lobet. Kalau lobet diapain bu? Kalau tidak dicas ngapa? Kalau sudah mati masih bisa dipakai? Oh, HP baru. Kuotanya unlimited tak terbatas, pulsanya 5 juta, tapi sudah mati, bisa dipakai. Begitu juga hati. Hati kalau dunia-dunia terus, maka tidak ada dakwah yang mengimbanginya, maka hatimu akan mati. Maka caleg perlu dengar ceramah. Supaya apa? Supaya hatinya tidak mati. Supaya apa? Supaya janjinya dia tidak lupa. Iya. Bu. Banyak caleg undang saya. Tapi saya takut karena kalau saya undang dan saya hadiri acaranya dan dia tidak baik. Dia orang tidak amanah. Maka saya juga nanti ditanya kenapa kau bantu dia. Saya menjadi namanya sponsor kebatilan. Jadi ibu tidak usah cemas soal Erwin Aksa. Kalau dia ingkar janji, saya yang datangi bapaknya. Jangan ketawa, saya seru sini. Tidak usah khawatir. Kalau orang Bugis Makassar, tidak mungkin ada kita namanya Siri. Malu kita kalau sudah bilang dan tidak dilakukan. Siri napace. Ya, orang Bugis Makassar itu rasa siriknya tinggi. Ya, kalau dia jadi tim sukses, dia tidak minta baleho. Tapi uangnya sendiri dipakai beli baleho. Itu orang bugis. Ada orang bugis sini? Ada? Masya Allah, jago di mana-mana saya ketemu orang bugis. Saya pergi ke Madura, ada juga orang bugis. Saya pergi ke Riau, banyak orang bugis. Saya pergi Singapura, wih, eh, ada bugis street, jalan bugis. Di Tanjung Priok ini ada juga jalan bugis. Ya Tepuk. Begitu saya masuk penjara, di banyak juga orang bugis. Nah, kita cerita dulu Isra Mi'raj. 1400 tahun yang lalu. Kurang lebih seperti itu. Terjadilah peristiwa yang sangat spektakuler, luar biasa. Kenapa diperjalankan seorang manusia pilihan dari Masjidil Haram. Di mana Masjidil Haram, Ibu? Di Mekah ke Masjidil Aqsa. Di mana? Palestina lalu naik take off terbang, langit pertama sampai di langit ketujuh, Sidratil Muntaha, Mustawa, Sabah, lalu ketemu dengan Allah, berdialog dengan Allah. Setelah itu, balik lagi ke dunia. Sampai di sini, belum istimewa ceritanya, tapi ketika kita ceritakan waktunya, baru kita tidak. Berge baru kita giling geleng kepala Luar biasa ini kejadian Kenapa? Karena jarak yang dia tempuh sangat jauh Waktu yang digunakan sangat ringkas Hukum fisika mengajarkan Makin jauh jarak perjalanan Makin banyak waktu yang di, dibutuhkan Tapi Isra Mi'rat Mekah ke Palestina Lalu naik ke langit pertama sampai ke tujuh Lalu ketemu dengan Allah, pulang. Waktunya singkat, tidak satu malam. Tapi Allah katakan dalam Al Qur'an, lailam. Apa itu lailam? Bukan satu malam, sebagian malam. Kalau satu malam dari maghrib sampai subuh itu semalam namanya. Kalau sebagian malam bisa jadi tiga jam, bisa jadi empat jam, tidak full satu malam. Maka ketika Nabi ceritakan kejadian Isra Mi'raj ini Abu Jahal berkata, "Ayuhanas, wahai manusia, ini kamu Muhammad yang kupercaya sebagai nabi, ternyata dia pembohong." Kenapa? Waktu itu tidak masuk akal. Makkah Madinah pada saat itu kendaraan paling cepat namanya onta. Berapa waktu yang diperlukan Makkah ke Madinah? Lebih 30 hari satu kali jalan PP dua bulan sementara Nabi dia tidak sampai satu malam mereka lupa bahwa kejadian Isra Miraj ini bukan maunya Nabi tapi Allah yang mau coba simak ayat Subhanalladzi asra abdihi yang telah memperjalankan hambanya ibu tahu belajar bahasa Indonesia memperjalankan Beda dengan saya jalan. Kalau memperjalankan, berarti Allah yang memperjalankan. Allah yang mau supaya Muhammad jalan. Kalau ayatnya mengatakan, saya Muhammad jalan, berarti Muhammad yang punya ide. Tapi ayat ini, Allah yang mau diperjalankan. Yang namanya kalau Allah yang mau, tidak ada yang mustahil. Ibu, woi, Bu, pernah hamil? Pernah? Pernah ibu? Sakit? Menderita? Kok bolak-balik? Iya bu, iya. Bu, bisa ndak perempuan hamil ndak pernah disentuh laki-laki? Bisa ndak? Tidak mungkin kata logika, tidak masuk akal kata akal. Tidak mungkin kata ilmu kedokteran. Tapi kalau Allah yang mau, bisa. Siapa? Siti Maryam. Wanita suci tidak pernah disentuh laki-laki. Lahir Isa alaihi salam. Tidak masuk akal. Kalau Allah yang mau, pasti jadi. Bu, tahu ikan? Ada ndak ibu-ibu di sini pernah hidup dalam perut ikan? Ada ndak yang pernah masuk perut ikan? Tidak masuk akal. Kalau saya dengan Pak Aksa, ikan yang masuk di perutku. Ya. Tapi kalau Allah yang mau, ada manusia hidup dalam perut ikan 40 hari. Siapa? Yunus alaihi salam. Tidak masuk akal. Tapi terjadi. Mana buktinya? Baca Quran. Kalau Quran kau percaya, kau harus yakin. Ada manusia bisa hidup dalam perut ikan 40 hari. Yunus alaihi salam. Tidak masuk akal, tapi kalau Allah mau pasti terjadi. Isra Miraj tidak masuk akal, tapi kalau Allah yang mau pasti terjadi. Minta tolong, siapa yang lahir tahun 1960-an? 61, 62, ha, banyak di sini kan? Ibu dulu tahun 60-an, orang dari Surabaya menelpon ke Tanjung Priok. Bagaimana cara teleponnya? Satu teleponnya di telinga satu di mulut dia putar halo Tanjung Priok halo dulu 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 sekarang Pak Erwin aksa teleponan sama bapaknya satu di Dubai satu di Jakarta apa kata Pak Erwin hai hey, Pak kita lagi di Dubai tidak ada kabelnya tidak masuk akal tapi bisa terjadi Mana pernah bapak-bapak ibu bayangkan waktu ibu kecil mana pernah bayangkan bisa bicara dan lihat gambarnya tanpa kabel. Sekarang bisa. Insya Allah saya yakin akan datang kejadian Isra Mi'raj bisa dibuktikan dengan teknologi pengetahuan tinggi. Jadi kalau Allah yang mau tidak ada yang mustahil. Bagaimana caranya Pak Erwin bisa menang? Pendatang baru bisa kalau Allah yang mau. Caranya ibu pilih, insya Allah. Jelas. Hei. Satu, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ada bapak-bapak di sini tidak ada anaknya. Sudah 10 tahun tidak punya anak. Ada. Ada. Jangan pakai ilmunya Siti Maryam. Bagaimana caranya Ustaz? Pakai ilmunya Ibrahim alaihissalam. Setelah Siti Sarah tidak punya anak, dia nikah dengan Siti Hajar, dapat anak. Ngerti Pak? Ngerti? Kalau kau berani, gimana kau mau kawin lagi? Istrimu aja pegang remote, kau sudah tidak bisa pegang. <laughs> Dua, waktu yang terbatas. Tadi satu, ibu harus percaya kejadian Isra Mirat itu pasti terjadi. Yang kedua, kenapa Nabi diisrokan? Kalau dalam skripsi, kalau bapak ibu adik-adik yang pernah kuliah, ada dalam skripsi itu disebut latar belakang masalah. Kenapa orang meneliti dilihat dulu apa masalahnya? Kenapa Nabi diisrokan? Karena Nabi lagi duka. Ada dua nama tahun dalam agama Islam aneh namanya. Satu tahun gajah, lahirnya Nabi. Dua tahun duka cita, hari Isra Mirajnya Nabi. Tanggal berapa Nabi Isra? Tanggal berapa? Ah, kalau saya dulu kecil cepat saya tahu. Kenapa? Mamaku ada lagunya tentang Isra Miraj. 27 rajab Nabi Muhammad diisrakan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Nasi Daria. Ada tahu dulu tak? Iya bu. Itu lagu ibu-ibu dulu, dulu, dulu. belum maulid nyanyi lagi pada zaman dahulu kala pada zaman jahiliyah lahirlah seorang rasul yang terakhir dan mulia itu lagu maulid kalau marah suaminya dia nyanyi lagi Insyaallah wahai manusia itu ibu-ibu dulu 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 iya toh datang suaminya kerja ibu-ibu dulu lagunya apa dia perlu suaminya bila kamu di sisiku itu ibu duduk Duduk -du. sekarang lagunya majelis talim apa cikampek tasik kemalanya aku capek gara-gara dia beleng-beleng <laughs> <laughs> jelas ya Nah, kenapa Nabi diisrakan? Nabi lagi duka. Kenapa Nabi duka? Karena ada dua orang yang sangat dicintai dan mencintai Nabi meninggal pada tahun yang sama. Salah satu di antaranya yang meninggal pada saat itu adalah Siti Khadijah, kekasih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu tahu tidak Siti Khadijah? Siti Khadijah itu lebih tua 15 tahun dari Nabi. Siti Khadijah itu sudah dua kali janda baru dinikahi oleh Nabi. Siti Hadijah itu paling kaya di Mekah waktu itu Hampir semua barang-barang mewah yang ada di Mekah miliknya Hadijah Nikah dengan Rasulullah Wasallam Wafat Ketika wafat Nabi berduka Begitu dukanya Nabi sampai Nabi bersabda Barang siapa seorang istri Meninggal dunia Lalu suaminya berduka terus mengenang kebaikannya Maka itu ciri-ciri wanita penghuni sorga Ibu Dengar ini bu Kalau ibu besok-besok lebih dulu meninggal <tuh> Ya mau pasti meninggal toh Orang kaya Orang miskin Raja-raja Rakyat biasa Caleg Jangan dulu belum terpilih ah. <tuh> ya Ayo kalau misalnya, misal ibu lebih dulu wafat dari suami lalu suami ketika ditinggal apa kata suami dia Masya Allah ya Allah ini istri saya baik betul <tik> ya Allah kenapa bukan istri tetangga saya dulu ya Allah <tik> rasa jahat aku tidak bisa melanjutkan hidupku ya Allah bengkak matanya menangis Ah itu ciri-ciri penghuni surga tapi kalau sebaliknya Begitu ibu meninggal, suami masuk kamar berteriak, Merdeka! <laughs> Tenang pak, saya bela kau hari ini. Ha? Saya tahu kau semua takut sama istrimu. Kalau kami orang bugis tidak ada takut sama istri. Tidak ada orang bugis takut sama istrinya. Cuma istrinya lebih berani. <laughs> nah, Ketika Nabi lagi duka, Allah informasikan ke Jibril. Jibril, kau turun, jemput kekasihku Muhammad. Kau bawa malaikat Israel, Israfil, dan Mikail. Empat malaikat turun, kau jemput kekasihku Muhammad. Saya mau bawa, menghibur dia. Kemana? Ancol, tidak, banyak ubur-ubur. Kemana? Bogor? Tidak. Macet. Kemana? Bandung. Bukan. Kemana? Allah kirimkan empat malaikat bawa ke saya. Saya ingin menghibur ketemu dengan Allah. Bu, saya pernah masuk istana presiden. Istana wakil presiden. Uh, bangga saya, Bu. Selfie-selfie. Hai, guys. Kita sama Pak JK guys, Wakil Presiden nih sudah senang. Lebih senang lagi kalau masuk Istana Presiden lalu ketemu dengan Presidennya. Iya toh, itu Presiden. Ada masa habis penjabatannya, ada masa keluar dari Istana kita sudah bangga. Gimana kalau ketemu dengan Allah? Ibu ajak ketemu saya sudah mau selfie. Iya tau, padahal saya ini jelek, tidak bawa apa-apa. Lalu gimana kalau ketemu dengan Allah? Kata malaikat, siap, kami siap menjemput Muhammad. Kau ambil kendaraan paling cepat, namanya burak. Kau ambil burak itu bawa jemput kekasihku Muhammad. Bagaimana kecepatannya burak? Di mana pandangan matanya Nabi, eh, Nabi Muhammad tertuju terakhir di situ sampai? Jadi kalau dilihat cuk cikampek, uh sampai lagi cikampek. Dilihat lagi tuk Bandung, sampai lagi Bandung. Cepatnya itu kendaraan burak. Naiklah Nabi. Maka pelajaran kedua dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik langit pertama sampai langit ketujuh ketemu dengan Allah. Lalu Allah sampaikan dialognya antara Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang Bapak Ibu selalu baca ketika tahiyat. Assalamu alaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi Nabi menjawabnya, Assalamu alaina wa ibadillahi salihin. Ashhadu ilaha illallah Nabi menjawab Allah menjawab wa ashadu anna kaya Muhammad wa rasulullah. terjadilah dialog maka ibu bapak kalau mau baik solatmu ketika kau baca tahayat jangan buru-buru karena itu dialog ibu bapak tahu dialog nggak tahu dialog dialog itu ibu bicara saya dengar itu selesai ibu bicara saya yang bicara, ibu lagi dengar itu namanya dialog kalau ibu bicara saya juga bicara, itu namanya bertengkar iya ini ibu-ibu ranking satu kalau bertengkar apalagi kalau sama suaminya tidak ada harga dirinya suaminya. memang kau goblok apa goblok? goblok-goblok-goblok empat anakmu kalau dia goblok, gak mungkin bisa pingin dana. Jangan ketawa. <muransi> Ayo, jadi kalau tahayat, ibu jangan buru-buru. Seperti makan pisang goreng panas. itu Itu mah makan pisang goreng panas. Maka cara ucapkannya at Supaya apa? Allah dengar dialogmu. Maka ibu bapak setelah itu Allah nabi lalu berkata kepada Allah, "Ya Allah, kami ini kasihan kecil-kecil. Umur kami pendek-pendek, badan kami kecil-kecil. Kasihlah keistimewaan." Lalu Allah sampaikan Muhammad, "Saya kasih kamu oleh-oleh." -ole. Oleh-olehnya apa? lima 50 kali sehari semalam. Berapa, Bu? 50 kali Turunlah Nabi Di langit kemudian keenam ketemu Nabi Musa Nabi Musa berkata Muhammad apa oleh-oleh dari Allah Saya dikasih perintah sholat 50 kali sehari semalam Kata Nabi Musa Tidak salah itu Maksudnya apa? Kebanyakan Mana mampu umatmu 50 Saya saja umat saya besar-besar kuat-kuat mampu itu 50 kali sehari semalam Kau naiklah minta diskon potongan naik nabi ya Allah terlalu banyak Allah dengan maha penyayangnya oke okay, Muhammad saya kurangi lima tinggal berapa ibu tinggal berapa ah kalau ngurang-ngurang ibu ini paling jago kata nabi Musa masih banyak naik lagi ya Allah masih banyak kurang lagi lima turun 40 masih banyak naik lagi mondar mandir mondar mandir setiap kali naik kurang lima terakhir tinggal lima Kata Nabi Musa, "Masih banyak itu di sini timbul cerdasnya Nabi. Apa kata Nabi dalam hati, 'Ah, setiap saya kali naik kurang lima, sekarang tinggal lima.' Kalau saya naik lagi, habis di sini kelihatan Nabi cerdas. Jadi, kalau kamu pilih caleg, pilih yang cerdas." dan Pak Irwin saya percaya cerdas. Tidak mungkin jadi pengusaha sukses kalau dia beling-beling. <San> iya toh? <San> jangan Bapak termasuk milih pemimpin, ketua RT, kepala desa, lurah, termasuk milih mantu jangan pilih kalau dia bodoh. Kalau dia bodoh. <San> eh kau yang bilang ya. <San> ya? Maka Nabi katakan, wah, kalau pi, kalau saya naik kurang lima habis ini. Akhirnya kata Nabi Musa, biarlah cukup ini oleh-oleh -ole saya. Nanti kita lihat. Ternyata apa yang dikhawatirkan Nabi Musa betul adanya. Bagaimana seandainya jadi lima puluh, lima aja banyak yang tinggalkan. Bagaimana seandainya jadi lima puluh, nggak mungkin lagi pangeran bisa jadi caleg, pilih sosialisasi. Kenapa? Sholat aja kerja terus. Baru keluar rumah, sholat. eh salat lagi dulu ah. <laughs> Naik mobil, eh salat lagi. Alhamdulillah tinggal 5. Alhamdulillah lagi meskipun tinggal lima, nilai dan utamanya tetap sama 50. Ah, hikmah pelajaran ketiga dari maulid ini kalau ada masalah obatnya salat. Ibu-ibu ada ndak di sini ndak ada masalahnya? Ada ndak? Di sini saya lihat ibu-ibu muka penuh masalah semua. Hahaha, <laughs> lipstiknya aja yang merah tapi masalahnya banyak sekali. Iya toh? Ada yang masalah cicilannya belum lunas. Ada yang masalah kontrakannya mau jatuh tempo. Ada yang masalahnya suaminya kasar. Ada yang masalah mertuanya selalu ikut campur. Semua punya masalah. Ini, bincang apa? Kenapa kita ada masalah saya? Sekarang setelah saya viral kemana-mana banyak masalah saya. Apa masalah saya paling besar? Banyak janda-janda juat curhat. Janda muda juga lebih banyak. Ustaz, baru meninggal suamiku. Adakah doa-doa penenang jiwa? Saya balas lah WhatsAppnya. Ada ibu, ini bapak, ibu baca tiap hari. Setelah lama-lama dia bilang Ustadz, Alhamdulillah sudah tenang perasaan saya. Tapi saya gelisah tidak punya suami. Lalu maksudnya ibu, maukah Ustadz menjadi imam dalam hidupku? Modus. Saya bilang, mohon maaf ibu, saya bukan imam, saya penceramah. Bu, siapa yang paling besar masalahnya di tempat ini? Siapa? Pak Erwin. Semua orang punya masalah. Coba lihat, coba kita lihat dalam dunia birokrasi, pemerintahan, waktu sarjana apa masalahnya? Mau selesai kuliah. Selesai kuliah sarjana, selesai masalahnya? Tidak, mau jadi pegawai negeri. Kerjalah di kantor wali kota. Sudah jadi pegawai negeri selesai masalahnya? Tidak. Muncul masalah baru. Mau jadi kepala bagian. Sudah jadi kepala bagian selesai masalahnya? Mau jadi kepala dinas. Sudah kepala dinas selesai? Muncul masalah lagi yang besar. Mau jadi sekda. Sudah jadi sekda selesai masalahnya? Tidak. Mau jadi wali kota. Sudah wali kota selesai masalahnya? Mau dua periode. Sudah dua periode selesai masalahnya Ditangkap KPK Itu banyak yang begitu Ibu Nah ini di belakang saya Ini punya semua masalahnya nih. Mak, Saya yakin masalah para kiai Di sini mau kawin lagi Tapi takut sama istrinya Iya <gül bunkum> <Okey. Halo. laughs> ya Maka Alhamdulillah Dengar baik-baik Ini intinya Bu Bu Hei kalau ada masalah apapun masalah di rumah anak nakal rumah jelek suami kasar istri kasar menantu cuek semua kita punya masalah maka Allah tidak mengatakan bu ada masalahmu kau jadi anggota DPR dulu tidak bu ada masalahmu kau jadi kaya dulu tidak bu ada masalahmu kau jadi artis dulu tidak Oh, ada masalahmu kau jual diri dulu tidak, Allah cuma minta wahai hambaku ada masalahmu nih resep kau pakai istainu bisabari wasalah sabar, perbaiki sholatmu jadi kalau suamimu dulu waktu belum menikah sopan hati-hati dek uh 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 ada batu di depan sayang. Uh, pelan-pelan eh, -pelan, uh, digandengnya tangannya. Du, 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 Sekali sudah ada anak dua. La haula wa billah. Kasarnya minta ampun. Terbantur kakinya istrinya. Dongot memang. Di mana aku simpan mata, Goblok. Astagfirullah. Ya. Ya, Ibu. Waktu belum jadi suami, tiap malam kirim kembang. Sekarang tiap malam ngomel dan mengasari istrinya. Kalau ada masalah seperti itu, resep pertama sabar. Ya mau dia apa itulah jodohmu. Itu yang Allah kasih. Kau minta cerai belum tentu lebih baik kau dapat. Iya. Makanya istri saya di rumah mamaknya cek. Kalau dia bilang cerai, saya bilang kamu yakin dek bisa jadi janda. Hah? Yang kedua, kamu yakin bisa dapat lebih baik dari saya? Sudahlah, lebih baik kau sabar, jangan periksa HP. <SILENCIO UKAN> Hei, bu, biar suami tidak pulang, yang penting bawa u. Uh. Biar suami jelek, yang penting banyak u. Eh, dengar ruang yang dibutuhkan, Pak. Biar bapak Anda pulang. Ya, iya, Bu. Iya. Maka begitu ada masalah kata Allah sabar. Sabar ada batasnya. Selama ada batasnya bukan sabar. Kok saya begini Ustaz ya? Salat saya sudah bagus, saya baik. Kok masalah tidak mau berhenti? Siapa Ibu? Nabi, manusia paling mulia. Tidak pernah berhenti salat. Ibadahnya bagus, tutur katanya lembut, ahlaknya tidak ganggu orang. Apa tidak ada masalahnya? belum lahir sudah ada masalahnya apa masalahnya yatim meninggal bapaknya lahir lagi baru dua hari dipisahkan dengan ibunya dibawa ke desa untuk apa bisa sama mamanya empat tahun nanti usia empat tahun balik ke mamanya enam tahun meninggal lagi ibunya enam tahun sudah yatim piatu mana ada yatim piatu di sini usia enam tahun ada ya saya juga bilang tidak ada ya toh Ha, Nabi saja manusia dalam rumah tangga Aisyah pernah cemburu kapan ketika Nabi tidur bersama Aisyah Nabi katakan ih eh, seolah-olah ada Hadijah di rumah cemburu Aisyah ya Rasulullah apa sih kelebihannya Hadijah kau nikahi dia lebih tua dari saya ya kau nikahi dia sudah janda saya masih perawan apa sih kelebihannya Nabi aja dalam rumah tangga istri beliau cemburu apalagi ibu maka ketika ada masalahmu, sabar. Jangan cerita ke tetanggamu. Nanti kau cerita tetanggamu, apa tetanggamu kasih jalan keluar? Dia pura-pura aja itu sedih. Ih, eh, kok bisa ya begitu suamimu? Padahal dalam hatinya kau rasa itu. Ya. Apalagi curhat di medsos. Bertengkar suami istri, curhat di medsos. Tak kusangka kau begitu. Nih. Andai ku tahu begini tidak ku terima lamaranmu, apalagi tidak na dua anakmu. Maka lebih baik sa suamiku jelek, ya takdirmu. Kenapa? Karena kalau dia gagah, dia malu jalan sama kamu. Kenapa? Karena kau juga jelek. Jelas. Hei. Jelas. Maka kalau ada masalah rumah tangga, Tidak usah cari kambing hitam. Lebih baik koreksi sholat. Saya masih yakin ada ibu-ibu di sini sholatnya masih putus-putus. Maka rejekimu juga putus-putus. Orang seperti Pak Irwin aja sudah kaya, sehat, dapat istri cantik, orang tua baik, perusahaan banyak. Masih sholat. Mana buktinya? Menjadi wakil ketua dewan masjid Indonesia ketua dewan masjid. Tidak mungkin tidak sholat kalau ketua dewan masjid. Masa ada dewan masjid tidak sholat? Ah, salah pilih ini orang ini. <laughs> iya toh. Orang sekaya beliau aja masih sholat. Masa kamu yang miskin? Ngontrak-ngontrak. Suamimu jelek. Mulutmu busuk. Baumu ketek. Tidak sholat lagi. <laughs> Beli-beli. <laughs> ya bu. Ini ibu-ibu paling banyak dah sholat kalau ada pengantin. Pakai jilbab, jilbab sakaratil maut. Saya keliling ceramah ke Malaysia, jilbabnya ibu-ibu di sana sederhana. Ambil kain segitiga, kasih peniti, selesai. Di Brunei juga begitu. Di Timur Tengah lebih gampang lagi. Kain besar dia buka lubang sedikit, cak masuk. Begitu kita datang ke Indonesia. Heran saya lihat jilbabnya ibu-ibu. La ibu. wala billah. Ada kainnya dulu 2 meter, Ibu. Dia riwi, dia ikat-ikat baru dia ikat di lehernya. Ah, Baru dia kasih jilbab, ada kuning, ada merah, hijau, dia kasih miring lagi sebelah. Kasih kembang-kembang, ada juga kayak pohon di belakang. Jadi karena sudah diikat lehernya begini dia goyang. Nah. <laughs> Kau ketawa karena membayangkan diri sendiri toh. Sekarang ibu-ibu banyak sekarang ibu-ibu rajin pengajian tapi palsu. Coba lihat. Sebiasa kalau pi pengantin sebelumnya banyaknya perempuan palsu. Bibirnya merah palsu. Bulu matanya panjang palsu. Matanya biru palsu. Pipinya pink palsu pantatnya gabus. <tuh> <tuh> Tiba waktu sholat, hayalah sholat. Kata suaminya bu, sudah kan kamu sudah saya kasih umroh. Saya bayarkan kamu, saya tidak pergi karena saya cinta sama kamu. Saya jualkan warisan dari bapakku supaya kau bisa umroh. Masa sudah umroh ndak sholat ibu? Kau pergi sholatlah. Apa kata ibunya? Heh, sadar kau. Ya saya sadar, saya suruh kau sholat. Kau dah lihat ini, kudungku ini 70 ribu di salon. Kalau ada yang begini bu, ini namanya dibodoh-bodohi dan ditipu oleh kecantikan. Ya? Hei bu. Hei. Solat. Bu. Hei. Pilih caleg yang rajin solat. Kalau dia tidak solat, jangan percaya Tuhannya jadi tipu. Apalagi yang namanya baleho. Jangan percaya. Baleho banyak yang cantik. Mulus. Tidak ada jerawatnya. Cakep putih. Begitu kita ketemu aslinya. Oh. Jeleknya. Balehonya aja dia tipu kau. Apalagi kerjanya nanti. Iya. banyak saya heran saya bilang. Pak Irwin kenapa tidak ada baleho. Baleho penting Ustaz Yang penting datang menyapa masyarakat nah, Itu yang bagus ya. Ada masalah? Sabar Dua, ada masalah? Sempurnakan sholat Saya sudah sholat Ustaz Kenapa doaku tidak dikabulkan? Bisa jadi kamu sholat tidak ikhlas Hai alat solat asar lagi Ah, tidak ikhlas saya sholat ustadz, betul ibu sholat, tapi main-main. Kenapa main-main? Sholatnya, itu juga bajunya yang dipakai tidur, itu juga bajunya yang dipakai bertetangga, itu juga dipakainya masak, itu juga bajunya masuk dipakai toilet. Dipakainya lagi sholat. Akhirnya begitu sholat, Allahu Akbar, mulai kuman bekerja. Gatal. Bismillahirrahmanirrahim. <tul> ibu ketawa karena ibu begitu kan? Ada juga ibu solat kayak uh, tidak semangat betul. Nah. No. <tul> Ada lagi tuh yang semangat sekali Allah. <tul> <tul> Kamu membayangkan dirimu semua, toh. Ada lagi yang lebih parah. Ustadz, boleh enggak sholat tidak pakai BH? Hih. Kenapa bisa, Ibu? Panas, Ustadz, dari pasar. Ya, memang boleh. Itu menunjukkan kamu tidak ikhlas. Ibu ketemu aja Pak RT, enggak pakai BH, dia tempelin kau istrinya. Hah, apa ini? Keluar kau! kalau enggak pakai itu, lalu ruku. Allahu Akbar. Maka jangan heran, 20 tahun kau sholat, hidupmu tidak bisa lepas kredit. Kenapa? Karena sholatmu tidak beres. Ya, maka hikmah utama Maul e Isra Mirat kali ini, yuk balik sempurnakan sholat. Kecil buat Allah kasih kau anak yang soleh. Kecil buat Allah kasih kau rumah yang baik. Kecil buat Allah kasih kau kesehatan. Allah cuma minta kau dekati saya deh. Pacari saya. Gimana caranya? Perbaiki sholat. Insya Allah lain waktu dan kesempatan kita akan lanjutkan. Karena. Kenapa Ibu? Tambah. Kok kira saya penjual coto? Tambah, tambah, tambah. Begini saja kita bikin kesepakatan ya. Kita lanjutkan lagi ceramah nanti setelah pemilu. Kalau Pak Erwin menang, insya Allah kita datang lagi di tempat ini. Ya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.